Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wabihi waala umuritun ala Sayyidina Muhammadin. wa sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa alaihi wa alaihi wa saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, untuk jamaah yang di rumah yang hadir, mohon maaf, saya tidak dapat langsung mengaji untuk rutinan malam Jumat ini karena ada suatu hal yang harus saya hadiri yang tidak dapat saya tinggalkan karena suatu, -suatu hal sekali lagi saya atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang sudah hadir di rumah untuk kajian kali ini saya akan coba menjelaskan tentang sebuah ayat yaitu surat An-Nisa ayat 36 A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini dai wabidil kurba wal yata ma wal masakini ni wal jari dil junubi wal wasohib wal jariil junubi wasohib bil jambi wabni sabili wama malakat aima inna allaha la yuhibbu mangka namuhtalang fakhura sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak karib kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin tetangga yang jauh dan teman sejawat Ibnu Sabil dan hamba sahayamu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. <tuh> Poin atau hikmat yang dapat kita petik dalam ayat tersebut, yang pertama kita tidak boleh menyembah kepada selain Allah dan kita tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kata mempersekutukan atau menduakan Allah. Ini seringkali gagal dalam memahami bagaimanakah yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah itu kita ambil dari sebuah nama nama Allah di dalam kitab Akidatul Awam Allah itu maha hidup sifatnya khayat yang artinya maha hidup jadi jika Allah itu maha hidup maka berarti selain Allah itu adalah mati. Ketika hati kita menyangka atau berprasangka bahwasanya ada sesuatu selain daripada Allah yang hidup maka itulah yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah dengan makhluk. Kok bisa dibilang mempersekutukan Allah dengan makhluk? Secara tidak langsung, di dalam hati kita telah meyakini bahwasanya ada hidup selain Allah yang bisa melakukan sesuatu. Contoh: Ketika kita mendengarkan suara azan, ketika kita mendengarkan suara azan, kok hati kita itu ngomong atau muncul di dalam hati kita, "Oh, itu yang azan, itu Pak Umar." Nah, itu secara otomatis kita telah menduakan Allah. Kenapa? Karena Yang Maha Hidup hanya Allah. Ketika kita menyangka Pak Umar itu mempunyai sifat hidup, bisa azan, berarti kita telah meyakini bahwasannya ada sesuatu selain Allah yang hidup, yang bisa azan, yaitu Pak Umar tadi. Nah, ini ketika kita menyangka di dalam hati kita. Kalau yang azan itu Pak Umar Maka secara otomatis Kita telah Menduakan Allah Sekiranya sudah di, Dapat difahami Saudaraku Untuk poin yang kedua Dari ayat tersebut Dan berbuat baiklah Kepada kedua orang Tuamu, ibu bapakmu Kenapa Allah memerintahkan kita berbuat baik kepada ibu dan bapak? Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: wa fi di walidaini, ridha wa fi walidaini. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, ibnu Hibban, dan Hakim: "Apakah bagaimanakah maksud dari hadis tersebut?" katanya. Allah yang memiliki Ridho Allah yang memilih hanya Allah yang memiliki sifat hidup. Tapi, kenapa di sini ayatnya kok harus berbakti? Juga, berbuat baik juga kepada kedua orang tua. Apakah kepada Allah saja itu tidak cukup? Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, perlu saya jelaskan untuk pemahaman hadis tersebut Allah pernah bersabda di dalam hadis qudsi makhluk adalah wujud pendohiranku Kita kembalikan ke sifat hidup tadi yang hidup hanya Allah kok ada manusia itu bisa bergerak bisa hidup berarti itu bukan hidupnya manusia makanya Allah tadi bersabda makhluk adalah wujud pendohiranku jadi apa yang diperjuangkan orang tua untuk anaknya itu sesungguhnya adalah pergerakan Allah sendiri manusia tidak dapat hidup tanpa ada hidup atau roh itu tadi di dalam diri makhluk itu. Makanya, kita mencoba untuk kaji lebih mendalam lagi. Siapa kasih hidup yang di dalam kedua orang tua kita? nah Kalau kita kembalikan lagi, tidak ada yang maha hidup, melainkan itu adalah Allah. Nah, berarti... Apa yang menjadi pergerakan kedua orang tua kita itu, pada hakikatnya, Allah sendiri yang menggerakkan dan Allah sendiri yang telah bergerak di dalam jasad orang kedua orang tua kita itu tadi. Jadi, kita jangan melihat jasad atau makhluk ibu bapak kita, tapi penglihatan hati kita harus tembus ke dalam hidup atau roh yang ada di dalam kedua orang tua kita. Siapakah yang telah berbuat baik ketika anak kita sakit? Perjuangan kedua orang tua mengobatkan anaknya, mengobatkan anaknya sampai-sampai orang tua itu Berhutang kepada teman Demi biaya anak Anaknya yang sakit Itu semua seolah-olah Jasad itu yang bergerak Tetapi sesungguhnya Itu adalah afal Allah sendiri Kasih sayang Allah sendiri Kepada Makhluknya nah, Ini sudut pandang Hati bukan sudut pandang Zahiriyah Lalu kita pandang Dari segi zohir dari mata zohir ini kayaknya memang orang tua kita yang bergerak tapi sesungguhnya yang maha bergerak hanya Allah manusia itu adalah bangkai yang dijalankan oleh Allah jadi kita harus tembus pandangan hati kita memandang roh atau hidup yang ada dalam diri ibu bapak kita itu tadi itu maksudnya jadi ketika kita membahagiakan kedua orang tua kita maka hati kita harus bertauhid harus berhakikat sesungguhnya ini adalah Allah yang membahagiakan zatnya sendiri hidup jadi satu hidup bukan hidupnya orang tua bukan hidupnya kita kita dan orang tua kita itu hanya sebujur bangkai tanpa digerakkan Allah tidak akan bisa bergerak dan tidak tidak akan dapat melakukan aktivitas apapun seperti pergerakan mengobatkan anak kalau tidak ada roh di dalam jasad kedua orang tua kita maka kedua orang tua kita juga tidak bisa bergerak Nah, sekiranya sudah dapat difahami saudaraku arti atau makna dari hadis tersebut dan ayat tersebut apa yang dimaksud dengan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ibu bapak kemudian yang ketiga tetangga teman saudara hamba sahaya ini maksudnya bagaimana poin dari ayat poin ayat yang ketiga ini ayat yang sebetulnya satu ayat cuma ini saya ambil poinnya aja ada tiga poin yaitu jangan mempersekutukan Allah yang kedua berbuat baiklah kepada ibu bapak yang ketiga kepada tetangga atau sesama makhluk Allah jadi untuk poin yang ketiga ini berbaiklah kepada anak-anak yatim, pada saudara, orang-orang miskin, tetangga dan ibu nusabil dan hamba sahaya. Ini kita rangkum saja sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala maksudnya bagaimana jangan sampai kita membenci jangan sampai kita berpilih-pilih dalam berbuat baik kepada sesama makhluk Allah baik itu dari golongan jin manusia malaikat tetap kita hati kita harus selalu rahmat selalu positif Jangan sampai ada hati di dalam hati kita kedengkian, kebencian, kesombongan kepada sesama makhluk Allah, walaupun secara dohiriyah derajat dan pangkat kita itu berbeda. Jangan sampai walaupun kepada pelacur. Kepada penjudi sekalipun, jangan sampai hati kita mempunyai kebencian kepada semua makhluk Allah. Walaupun itu hewan, jangan sampai itulah yang membuat hati kita terhalangi untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya sudah bisa difahami saudaraku sekiranya ini saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah waridu wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh